السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي صلى على النبي المصطفى والصلاة والسلام على النبي الأوفى وعلى آله وأصحابه ذوي القربى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du hadratan muhtaramin para pemirsa aswaja tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan bahwasanya ada enam rahasia Allah yang hanya Allah yang tahu dan sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna Allah sesungguhnya Allah kata masittatan Allah merahasiakan enam hal fi sittatin di dalam enam hal yang lain. Enam perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama, kata merido fi ta'atin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam ta'atnya. Allah merahasiakan keridoannya di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu. Taat yang mana yang menyebabkan kita masuk surga? Ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga? Amal baik yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu. Apa salat kita, apa puasa kita, apa haji kita? Apa sedekah yang banyak, apa sedekah yang sedikit? Tidak ada yang tahu dan itu memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuannya memang sengaja dirahasiakan agar liyajit tahidan nas, agar manusia bersungguh-sungguh fi jami'i di dalam semua perbuatan, perbuatan ibadah dan perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara pernah diceritakan di berbagai kitab itu disebutkan bagaimana seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab Nasihaul Ibad halaman 2 itu disebutkan Imam Ghazali pernah dimimpikan ketika beliau wafat. Dalam kubur beliau, ditanyakan ya, Imam, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah? Imam Ghazali mengatakan, "Alhamdulillah, saya diperlakukan dengan baik oleh Allah." Dengan apa ya, Imam? Coba ceritakan kepada kami, biar kami bisa meniru, bisa menimba ilmu dari beliau. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, beliau mengatakan. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati aku bukan oleh sebab amalku yang besar Bukan oleh sebab korangan kitabku yang banyak Itu dianggap biasa-biasa Justru aku dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab seekor lalat Jadi waktu beliau menulis pakai tinta celup Ketika diangkat ada seekor lalat nemplok di situ dibiarkan oleh Imam Ghazali karena beliau sadar irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama' Sayangilah makhluk yang di bumi maka yang di langit akan sayang kepada kamu Akhirnya beliau biarkan itu seekor lalat minum sampai puas sampai kenyang Buat beliau itu perbuatan yang sederhana perbuatan yang kecil dan beliau melupakan itu namun saudara-saudara sekalian ternyata perbuatan yang dianggap kecil yang dianggap remeh yang dianggap biasa oleh Imam Ghazali tersebut justru menjadikan sebab dia mendapatkan ridho dari Allah eh hey, Imam Ghazali kau saya masukkan ke dalam surgaku kau saya masukkan ke dalam rahmatku kau dirahmati di dalam kuburmu oleh sebab engkau merahmati seekor lalat ini saudara-saudara sekalian, jadi mohon maaf, jangan kita meremehkan ibadah sekecil apapun, perbuatan baik sekecil apapun. Barangkali di masjid ada keran yang terbuka tutup, barangkali itu menjadi kunci surga kita. Kalau ada paku di jalan, pumut. Barangkali itu menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, sehingga dikatakan kata -ridho fi fitoatin, Allah merahasiakan ridhonya di dalam to'atnya. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, tidak ada yang tahu, dan itu rahasia Allah agar kita selalu mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Selanjutnya, mari kita ikuti setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, yang nomor dua yang dirahasiakan oleh Allah adalah wa katamal wadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, tidak ada yang tahu dosa. Yang mana yang menyebabkan kita masuk neraka, tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Agar kita waspada, jangan sampai kita itu meremehkan maksiat sekecil apapun. Jangan kita sampai meremehkan dosa sekecil apapun. Kita khawatir, jangan-jangan dosa yang kecil itu justru yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan katanya Rasulullah orang perempuan itu masuk neraka kenapa? Fihir rotin. nya bermakna sababiah. Dihirutin oleh sebab kucing, dia punya kucing dikurung, tidak dikasih makan sampai mati, katanya Nabi dia masuk neraka oleh sebab kucing, saudara, coba bayangkan, si perempuan bukan membunuh manusia, bukan perbuatan dosa yang kelihatan besar, tapi justru oleh sebab hal yang kecil. Saudara-saudara sekalian, kita sadar tidak ada ceritanya kita kesandung gunung. Yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kebanyakan kita itu kesandung oleh kerikil. Karena itu saudara sekali lagi saya ingatkan, wa katamal ghadaba fi maksiatin Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu mari kita jangan sampai meremehkan dosa sekecil apapun. Maksiat sekecil apapun. Kita jangan sampai berkomentar, ah dosa kecil aja, gampang, baca istighfar. Dosa kecil aja, gampang, wudhu, Rontok itu dosa. Allah Maha Pemaaf, saudara-saudara. Apa yang disampaikan tadi benar. Allah Maha Pemaaf. Dengan wudhu, dosa kita akan rontok. Dengan baca istighfar, akan diampuni dosa oleh Allah. Tapi tolong, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dan dosa dengan sengaja. Apalagi dosa besar, dosa kecil, jangan sampai. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan dengan dosa itu justru kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan dosa akan diampuni, saya tahu. At-ta'ib minad zambi kaman la Orang yang bertobat dari satu dosa, dari satu kesalahan, kaman dan bala seperti orang yang tidak punya dosa, bersih, suci lagi. Namun demikian, jangan sampai kita mengecilkan dosa sekecil apapun, karena tadi disampaikan Allah memang sengaja merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Yang nomor tiga, saudara-saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa katama lailatul qadri fi syahr ramadan. Wa katama lailatul qadri. Allah merahasiakan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di Syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Saudara tahu Lailatul Qadar itu disebutkan Inna azalnahu fi lailatil qadar, wa ma lailatul qadar. Lailatul qadar, khairum min alfi syahrin. Lailatul qadar disebutkan khairum min alfi syahrin lebih baik daripada 1000 bulan. Seribu bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Umur siapa yang sampai segitu? Yang artinya kalau kita beribadah, umpama saja kita baca Quran bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, sama dengan baca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, sama dengan membaca tasbih dan tahmid tersebut selama 83 tahun 4 bulan. Siapa yang kuat zikir dan wiritan 83 tahun 4 bulan? Oh kadang satu jam saja kita kepanasan. Sudah gelisah. Saudara-saudara sekalian. Namun kita bertanya. Kapan itu? Tanggal berapa itu? Tidak ada yang tahu memang sengaja dirahasiakan oleh Allah. Walaupun katanya Rasulullah, carilah malam lalatul qadar itu fi ashril awakhir di sepuluh yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi persisnya, tepatnya hari apa, malam keberapa, itu rahasia Allah. Tujuannya agar kita mengisi bulan Ramadan dengan ibadah dan ibadah kepada Allah. Selanjutnya mari kita ikuti setelah yang satu ini. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya dikatakan wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Kita tidak ada yang tahu siapa yang menjadi waliun min auliya'illah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Apakah si fulan, apa si fulana? Kalau ada yang mengatakan, yang wali itu yang pakai surban. Surban gampang dibeli kok. Tetapi saudara-saudara sekalian, sengaja memang dirahasiakan oleh Allah. Siapa kekasih Allah di tengah-tengah kita? Apa yang tua, apa yang muda? Apa yang alim, apa yang bodoh? Memang sengaja dirahasiakan oleh Allah. إذا لم القرآن لسكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان وَمَنْ لَمْ يَتُوبَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Orang-orang yang beriman La يَسْقَرْ قَوْمٌ min قَوْمٍ Jangan sampai satu kaum meremehkan kaum yang lain Satu suku meremehkan suku yang lain Satu bangsa meremehkan bangsa yang lain Asa Bisa jadi orang yang diremehkan itu justru lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara tidak ada yang tahu. Kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita katakan dia yang lebih baik. Bisa jadi dia yang lebih baik. Kenapa? Karena umurnya lebih tua, tentu ibadahnya lebih banyak karena itu saudara-saudara para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah jangan sampai kita meremehkan siapapun dikatakan di dalam kitab Nasiahul Ibad itu kun indallahi khairun nas wa kun inda nafsi syarrun nas jadilah engkau menurut Allah orang yang terbaik dan jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa, orang yang paling banyak salah. Artinya apa? Ibadah yang banyak, sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Bagaimana sekiranya kita baik di hadapan Allah. Kalau sudah sampai pada titik itu, pegang hatimu. Wakun indan nafsi Jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Jangan seperti iblis. Apa iblis yang dilakukan? Kemana-mana petantang-petenteng sombong ngomong, "Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, dia nabi Adam." Kemana-mana prinsipnya, aku yang lebih baik. Kalau kita saudara-saudara sekalian, bukan keturunan iblis, kita ini keturunan nabi Adam, harusnya tawaduk, rendah hati. Dan ingat orang yang tawaduk tidak akan turun derajatnya, tidak akan rendah derajatnya. Bal Allah bahkan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man doa barang siapa yang rendah hati, Allah maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga kalau kita melihat orang lain, siapapun orang itu kita katakan, dia yang lebih baik daripada saya. Dalam hati kita sampaikan demikian. Ketemu sama orang yang lebih tua, dia yang lebih baik. Kenapa? Maklum, dia lebih tua, lebih sepuh. Pasti dia lebih banyak ibadahnya. Sebelum saya tahu Islam, dia tahu duluan. Ketemu sama orang yang lebih muda, anak kecil, kita katakan dia yang lebih baik. Kenapa? Masalahnya dosanya sedikit. Kalau saya kan lebih tua, tentu dosanya lebih banyak. Ketemu sama orang bodoh, kita katakan dia yang lebih baik. Kenapa? Maklum dia bodoh, nggak ngerti agama. Pantas dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti agama. Tentu lebih basah saya dosanya. Orang oh, saya ngerti agama, ngerti baca Quran, ngerti baca kitab, ngerti hadis, tetap berbuat dosa. Na'udzubillah. Kalau sikap ini kita kembangkan, saudara-saudara sekalian, bahkan kepada orang yang lain agama pun jangan sampai kita tepuk dada. Saya nih orang Islam pasti masuk surga, engkau pasti masuk neraka. Subhanallah. Jangan. Saya berbicara begini kadang diprotes saudara-saudara sekalian. Loh Pak Kiai. Bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan inna din al-islam? Sesungguhnya agama yang diterima sama Allah oleh Allah adalah agama Islam. Kenapa dia bilang kita tidak boleh mengatakan saya pasti masuk surga, kamu kafir pasti masuk neraka? Saudara-saudara sekalian, kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Memang benar saudara-saudara. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna dina al islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam yang bakal masuk surga. Orang Islam yang beriman akan masuk surga. Benar, yang salah ketika kita sombong, lantas mengatakan, "Nih, saya orang Islam, pasti masuk surga. Kamu kafir, pasti masuk neraka." Pertanyaannya, siapa yang menjamin kita yang sekarang Islam? besok Islam, sebulan lagi Islam, setahun lagi Islam, 20 tahun lagi Islam. Ketika kita menghadap Allah, mau sakaratul maut, Islam masih ada. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Itu urusan gaib. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati dengan baik atau mati dengan berbuat maksiat. Tidak ada yang tahu. Karena itu jangan sombong. Atau sebaliknya, dia sekarang berbuat maksiat. Dia sekarang kafir, besok kafir, besok kafir. Siapa yang menjamin kalau Allah mau kafirnya dicabut sama Allah, maksiatnya dicabut sama Allah, kemudian dia menjadi Muslim, menjadi mukmin yang baik, taat, kurang lima hari, kurang sehari, bahkan kurang sejam, dia tobat. Siapa yang meng 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 mau menghalang-halangi Allah? Tidak ada. Saudara, kalimat ini harus jangan berhenti di sini. Saya ingin tekankan orang yang dijamin saja, orang Islam yang dijamin masuk surga jangan sombong. Apalagi yang kafir. Orang yang rajin ibadah jangan sombong karena belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak pernah ibadah. Kalau saya lanjutkan, orang yang berobat saja belum tentu sembuh apalagi yang tidak berobat. Orang yang kerja saja belum kaya apalagi yang tidak kerja. Walaupun hakikatnya itu dari Allah. Kalau kita punya akidah lusunah Wal Jamaah, wallahu khalaqakum wa ma Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu kerjakan. Hakikatnya semua dari Allah, tapi semua ada sebab saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita ikhtiar. Kalau saya katakan bahwasanya fa inna minal muslimin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau kita sekarang baik, kalau kita sekarang muslim, kalau kita sekarang berakhlakul karimah, insyaallah nanti matinya dengan baik. Kalau kita berikhtiar, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa bisa, bisa lepas daripada ikhtiar. Walaupun yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi fa inna minal muhsinin dan rahmatnya Allah akan dekat dengan orang yang berbuat baik. Inilah para jemaah sekalian yang terkait dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nomor tiga. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran memang Allah mengingatkan kepada kita. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hafidhu ala salawati wa lusto Hafidhu jagalah olehmu Jangan sampai kau tinggalkan alas sholawati terhadap sholat-sholat yang ada. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Lima waktu itu jangan sampai kau tinggalkan. Jaga, jaga, jaga. Tapi secara khusus Allah mengatakan, wassolatil lusto Jagalah sholat usto itu. Sholat tengah. Ini memang rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan sholat tengah itu sholat asar katanya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan sholat usto itu dan yang paling utama itu adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat isya. Banyak begitu banyak hadis yang menerangkan hal-hal itu. Namun hakikatnya tetap saudara-saudara sekalian dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merahasiakan sholat usto di tengah-tengah sholat yang ada. Tujuannya apa? Agar kita mengisi ibadah solat dengan sebaik-baiknya tanpa pilih pilih. Karena apa? Pentingnya solat. Karena tolak ukur kebaikan kita besok pertama kali yang akan dihisap oleh Allah adalah solat. Awalumayyuhasabubil amdu yomel kiamat solat. Pertama kali yang akan dihisap, yang akan dihitung besok di hari kiamat adalah solat kita. Inilah rahasia Allah yang nomor enam, saudara-saudara sekalian, sekaligus menutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang dapat menambah dekat dan menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.